Nak tipu, macam mana nak cakap dekat orang minyak wangi ni dia tak ada bau macam mana? Dia bau macam ni, D-I-O-R. D-I-O-R. Ah, bau macam tu. Itu yang saya sebelum ni saya cari tak jumpa. Yang saya tanya abang saya, ni kau tanya bau ni, bau macam mana ni? Wah, itu aku susah nak explain kat diorang ni. D-I-O-R. Dia bau macam tu. Serius, tak tipu. So, korang boleh beli sekarang. Tapi sebelum tu Mimi nak tahu kenapa Mimi pilih minyak wangi ni? Dah rapat nanti kena cabut ni. Kena cabut kenapa? Kena cabut yang belakang ni baru nampak. Oh, baru nampak tu kena ni. Wah, hang buat macam tu. Ni. Saat saya kena letak jauh sikit. Saya takut korang tak nampak. Okay. Ni. Minyak wangi yang lelaki tu. So, yang mana abang-abang dekat dalam ni yang nak tak nak nak bajet-bajet duit kan. Duit tak nak keluar modal banyak kan. Korang bolehlah beli minyak wangi ni. Dia murah. Dahlah murah. Pasu harga adalah murah kan. Harga dia murah. Pasu bau dia macam OR. Okay. Ha, tak nak cakap lebih-lebih lah. Tapi memang wangi. Ini pilihan Mimi. Sumpah Mimi pilih ni sebab Mimi suka lelaki yang bau macam ni. Bau yang jenis gentleman, romantic, mantik gitu. Okay. Ah, tahan lama tak? Tahan 12 jam hingga 24 jam. Try beli dulu barulah komen. Try beli dulu baru komen. Saya tak tipu tau. Ramai tau yang cakap wangi. Saya tak ada ke saya pernah tipu orang? Tak pernah kan? Oh, dah buka dia kali macam ni. Yang tadi saya tunjuk macam ni. Sekejap. Ni belum buka lagi. Nanti dah buka dia jadi sini, okey. Siapa yang nak tanda sign ni siapa kan korang dah korang boleh beli ni. Dapat gift ni ni tadi. Korang boleh buat koleksi-koleksi, koleksi apa-apa tu. Jangan letak kat telinga pula, pelik. Tapi kalau korang nak buat pun cantik juga, cantik juga. So korang, siapa yang beli minyak wangi malam ni, Mimi akan bagi kat dia gift ni. Alphabet sebut lagi dapat hadiah ni. Dapat hadiah ni, dapat hadiah yang Mimi bagi ni. Ni limited edition punya saya bagi. So malam ni je yang dapat hadiah ni. So siapa yang tak beli minyak wangi tak dapat lah malam ni kan benda ni. Ni malam ni sahaja hadiah, saya jual. Hadiah tak disebut. Saya jual, saya bagi. Hadiah tak disebut ke? Sebut juga tu. Dapat kitchen. Dapat kitchen. Awak korang tak beritahu saya kan? Apa korang tak beritahu saya? Alamak. Baru nak cakap ni, pop tutup. Dah tak ada lah korang nak dapat benda ni. Tak boleh, tak ada sebut benda tu. Winter tak ada sebut. Dapat kitchen ni. Kitchen. Bau apa yang ni? Bau dia jenis macam bau di sikit. Bau dia lavender citrus macam tu. So siapa nak minyak wangi malam ni boleh dapatkan sekarang. Okay, Mimi akan cerita dekat korang. Kalau korang beli yang ni, korang akan dapat kitchen ni. Kalau korang beli satu, korang dapat kitchen ni. Tapi kalau korang beli yang ni saja, korang tak dapat kitchen ni. Tapi kalau korang beli dua couple, lelaki dengan perempuan, boyfriend korang dengan GF korang, korang akan dapat kitchen ni. Kitchen ni dapat gift. Kitchen ni, okay. Faham tak? Sambung sini. Sambung apa tu? So boleh dapatkan malam ni sekarang. Sambung sini, sambung apa? Apa ni? Tak faham lah. Wangi kan? Siapa yang dah pernah beli dah yang ni? Cuba komen dekat bawah. Bau dia macam mana? Tapi saya ada nampak lelaki tu dia beli yang ni. Mungkin dia suka yang bau-bau jenis fruity vanilla sikit. Betul tak? Sambung sini. Tak faham kak? Sumpah wangi. Saya cakap sumpah wangi. Apa bau lelaki handsome, Mat? Tak tipu bau yang je ni. Saya tutup aurat ni. Ish. Akan spray yang lelaki ke? Oh. Kuat. Bau kuat kan? Sedap. Sedap lah bau dah. Aku duduk jauh kan? Ni. Aku bau. Kau duduk jauh bau? Kuat tu. Sumpah bau kuat gila. Dia macam... Perfume memang betul-betul mahal lah. Bau yang mahal tu. Sumpah kami cakap bau yang jenis kasar tu. Yang bau macam, bukan kasar, bau macam kuat, bau kuat macam tapi kerasa. Dia tak pening. Ha, yeah, bau keras tapi dia tak pening.
So korang boleh dapatkan malam ni. Sumpah tak tipu. Rugi kalau yang korang tak beli ni. Tak payah nak beli mahal-mahal dah. Harga RM49 sahaja. Kalau korang beli dua ni, dapat lagi promosi sepatutnya. Okay, RM49, RM49 jadi RM98. So saya bagi RM93 malam ni. RM93 saya bagi malam ni. Yang beli set couple, korang boleh tekan dekat beg kuning tu. Okay, siapa yang beli dekat beg kuning tu, yang tak tahu nak beli tu macam mana, korang tekan beg kuning. Korang tengok ada yang kotak warna merah ni kan. Korang tekan situ, dia terus berpecah. Dia akan tunjuk itu set couple dengan set single punya. Korang boleh tengok dekat beg beg kuning Mimi. Sumpah wangi, saya tak tipu. So, yang beli minyak wangi malam ni, warna merah ni, saya bagi ni, hadiah ni. Alah sebut lagi, saya bagi kitchen. Kitchen gambar Mimi, saya ada tanda sign Mimi lagi. Macam mana nak tengok? Macam mana lah nak tunjuk ni? Nampak tanda sign saya dekat tepi tu. Tepi tu. Lawalah kan? Lawa kan? Comel kan? So korang boleh beli malam ni. Siapa yang nak minyak wangi, saya bagi hadiah ada kitchen. Lawa. Ya, yeah, betul lawa. Lawa wangi lagi untuk lelaki ni, dengan perempuan. Ni betul ke dapat RM93? Haa, dapat RM93. Aku bagi dia RM93. Sebab kalau dia beli dua ni, dia pun kena sampai RM98. Haa, baik aku bagi RM93 lah. Dia pun dapat promosi malam ni. Haa. So, RM5 lah. Tau. Saya rugi. Tunggu gaji set. Tak apa, tunggu gaji tak apalah. Tunggu nanti saya promote balik. Ha, tak dapat pergi malam ni. Tak dapat saya punya kitchen bagi kat awak. Kitchen tak dapat. So, siapa yang dapat malam ni dapat kitchen daripada Mimi. Saya bagi, saya buat buh siap muka saya, saya buh siap tanda sign lagi. Padahal muka siapa yang tak beli malam ni kan? Saya bagi kitchen. Awak ni tunggu gaji, tunggu gaji. Awak beli internet tu tak tunggu gaji pula. Oh, nak menggedik, nak bergatal je kat TikTok tu boleh pula. Buat sini, buat sana, gambar sini boleh pula awak tu. Ada pula duit. Ambul. Malas saya nak kata apa-apa dah kurang ni. Semua macam tu. Nak lampu disco. Ciro, caciri, ciro, caciri, ciro. Hah? Wi-Fi jiran? Kenapa pakai Wi-Fi jiran? Sampai bila nak mengharapkan Wi-Fi jiran? Hah? Ciro, caciri, ciro, 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 ciro. Hey, itulah. Bila tanya, dah ada boyfriend ke belum? Dah. Lepas tu dah terfikir pula. Selama dia ada boyfriend ni, dia buat keluar duit tu, cari mana pula kan? Pergi jumpa, bubur minyak lah, kereta pun semua, pakai duit mana? Lepas tu bila kita tanya pasal minyak wangi lah, kita promote benda ni, tak ada duit lah, tunggu gaji lah. Macam tu lah sekarang ni. Itulah kan? Kan? Ada yang cakap tu lah. Kan? Betul tak? Kenapa aku spray kat boyfriend, ha? Boyfriend hang jadi aku punya. Cekira cilo. Cekira cilo. Cekira cilo. Cekira cilo. Collect tu lah pakai wifi jiran lagi. Lag. Dah kata dah. Pergi beli internet. Zaman sekarang ni, nak beli apa-apa, usaha sendiri. Nak berjaya pun usaha sendiri, bukan orang punya. Caci racun. Lagi sedih ni, aku tak suka.
Ada tak lagu yang lebih best? Hai lagu ni. Ni kena, ni kena. Kalau ni kena. Hotspot ni, hotspot pula kau nak mengharap. Panas. Awak ni sampai bila nak pakai hotspot orang? Wifi orang sampai bila? Hidup tak tenang kalau pakai orang punya. Pakai diri sendiri. Harta pun diri sendiri. Duit pun diri sendiri. Bau bebas mah. Dia nak main sedih ni kenapa? Malam-malam ni aku tak suka tu. Terus nak cari lagu yang bebas sikit. Bosan lah macam ni. Stress aku. Ramai bila broken-broken ni. Pinjam 100 ni. Ni seorang lagi nak pinjam 100. Mai pinjam power kau lah dekat aku. Nak pinjam 100. Macam mana korang bercinta eh? Duit tak ada macam tu. Jangan jadi macam saya masa dulu. Nak bercinta. Tapi duit tak ada. Lepas tu. Awak, kita jumpa lain kali lah awak. Awak, kita on call je lah. Awak, kita makan kedai mamak lah. Sampai bila korang tak nak kamu rasa pergi makan kedai mahal. Pergi makan nasi Arab. Ha, makanan Arabian macam tu. Sampai bila Arab sekarang pun makanan paling mahal. Ayat buaya tu mimik, ya ke? Ya ke ayat buaya? Saya pun tak ada lah buaya sangat kan. Kalau orang kata kenal hari ni esok kenal orang lain tu perkara biasa, kawan-kawan je. Buat kawan biasalah. Sekarang dah minyak wangi kan. Penangan minyak wangi. Masih Arab tak mahal lagi. Tak mahal lagi dia kata. Bahan ni orang kaya ni. Tapi minyak wangi tak dulu. Beli dulu sekarang. Korang beli malam ni, saya bagi hadiah kitchen. Kitchen bagi korang. Saya bagi hadiah kitchen kalau yang beli minyak wangi malam ni. So korang boleh try lah. Okay. Kenapa nak marah ni? Acil, acilo. Awak kena try, dulu minyak wangi ni, okay? Kalau korang beli yang ni, korang dapat kitchen ini. Rambut ni nampak ke? Astaghfirullahalazim. Ini aib. Ini semua aib. Aib saya ni. Aib saya janganlah buka saya. Semoga Allah tutup aib saya. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nampak lagi? Tak nampak dah kan? So korang boleh belilah. Amin amin. Betul amin amin. So kalau korang beli malam ni minyak wangi color merah ni, korang akan dapat kitchen. Kitchen. Hadiah kitchen ni bagi dekat korang. Kitchen ni daripada Mimi. Mimi siap ada tanda sign lagi. Tanda sign Mimi. Mimi bagi dekat korang. Korang boleh letak kat mana-mana nanti. Lepas korang dah dapat benda ni, korang buka tak benda ni? Buka benda ni. Buka benda ni nampaklah. Jadi buka benda ni. Tak nak. Sayang. Buka ni korang ni. Jadi warna ni. Jadi warna ni. Ada orang tanya bila post. Saya tanya owner dia bila post barang dia owner? Post dia esok terus. Ya lah cuy. Dia post esok terus korang. Kitchen limited. Limited. Okay, so korang boleh belilah dekat beg kuning. Korang tekan je beg kuning yang warna merah tu. Korang tekan je beg kuning tu. Lepas tu korang ada nampak dia berpecah. Satu dia bagi set couple, satu dia set single. Kalau korang beli set couple, perempuan dengan lelaki, saya bagi hadiah ni. Malam ni hadiah ni. Sebut hadiah lagi. Saya bagi kitchen ni. Siapa nak dapatkan malam ni juga dapat hadiah lagi. Kitchen ni. Okay, kepada para haters yang dekat luar sana tu, yang nak tiru saya tu. Ni, korang boleh tiru saya. Korang kan suka tiru saya kan, haters-haters semua kan. Apa saya buat semua tak kena kan. Tak apa, awak try lah minyak wangi ni. Awak dapat hadiah saya punya. Awak kan peminat saya, betul tak? Awak peminat saya, awak boleh dapat
berikan hadiah ni, awak letak je kat poster awak tu. Oh, aim, aim je Mimi, aim je Mimi, okay? Okay, kepada haters sana, korang beli ni dulu, barulah korang dapat rasa macam mana Mimi punya. Oh, lampu-lampu. Okey, lupa. Saya kena cari lain. Bukanlah. Bukan yang tu lah. Iklan pula tak guna benda ni iklan. Kau ni betul-betul lah kacau aku time-time-time eh. Aku nak tengah bantal haters ni. Kenapa lagu iklan? Iklan tu... Haters suka ni kalau iklan je ni. Haters suka yang kalau iklan je ni. Dia tengok juga ni kalau iklan. Haa, panas lah. Panas. Hei, Mimi pipi. Mimi pipi. Janganlah Mimi pipi. Mimi tak sayang pipi. Pipi tu sayang Pai. Eh, mana tempat chorus dia? Tak ada pun. Tak ada pun. Apa ni? Aku pun tak faham. Kau janganlah kalau sangat. Bagi aku tunggu punchline dulu. Apa ni? Apa ni? Aku pun tak faham. Tak payah nak apa-apa ni. Oh, Hadi seorang lagi. Tap-tap 1M pula. Sekarang ni saya jual minyak wangi, bukan tap-tap 1M. Tapi tak apalah, yang bagi dah kan 1M tu okey juga. Dia bagi tahu saya buat marah je. Padahal hati saya, ya Allah, bagi lagi. Macam tu sebenarnya. Thank you so much. Thank you awak. Tap love. Okay. So, siapa yang nak beli minyak wangi malam ni tau, saya bagi hati. Macam mana aku nak tampar mulut aku supaya tak cakap benda tu eh? Kenapalah TikTok ni dia macam-macam bagi amaran? Senang cerita lah, awak buka TikTok ni, awak bagi semua tak payah saya cakap. Bisu. Just bisu semua. Buat sini dia promote diam-diam. Macam mana TikTok? Apa hati kau TikTok? Tak faham. Tampar ajak budak seorang ni. Dia seorang je yang tak faham. Kau tampar dengan ramai? Saya tak ada nak tampar. Kau tampar je yang mana duduk dekat dengan rumah dia tampar. So, kepada korang yang bau wangi macam mana minyak wangi ni, lelaki ni dia bau macam lavender citrus. Lavender citrus. Lepas tu dia bau jenis macam korang pernah dengar tak apa ni? Apa nama yang macam kayu-kayu sikit bau dia tu? Dia bau keras. Maksudnya keras tu dia tak bau keras sampai pening kepala korang. Okay? Mix Thai, yes. I mix Thai and I mix Arabian. Syafiq, kau kenapa keluar masuk ni? Kenapa? Kau ada masalah apa ni? Hah? Pantang nampak orang jual minyak wangi, dia pun nak masuk. Ada tu, dia nak beli tu. Pantang nampak orang promote minyak wangi, dia nak belilah. Saya tak tahu ke? Dapat minyak wangi, colour merah. Mesti nak beli kan? Minyak wangi sekali dapat.
kitchen. Nah, so nanti tunjuklah dekat saya Syafiq kalau beli awak dapat kitchen ke tak dapat kan. So malam ni lah saya jual bagi kitchen dekat korang, okey. Kitchen ni siap ada tanda sign Mimi lagi. Dekat ada orang beli ke? Ada orang screenshot bagi kat aku. Kata dia dah beli set set couple. Lepas tu sebelum ni dia try yang perempuan. Tu memang best gila dia cakap. Ni sekarang ni dia beli set couple untuk dia dapatkan kitchen ni. Dia kata dia nak buat macam koleksi lah macam. Wow, comel, thank you so much. Thank you yang bagi tu. Anis Tajuddin lelaki? Perempuan-perempuan. Anis Tajuddin. Oh, Anis Tajuddin. Thank you Anis Tajuddin yang bagi. Dia pun cakap minyak wangi ni wangi gila. Dan dia nak try yang minyak wangi lelaki ni sekali. Dia beli. Tapi dia ambil set. Dia ambil set kali ni guys. Penangan minyak wangi masa ni sumpah padu gila. So siapa yang tak dapat lagi minyak wangi malam ni dengan kitchen yang Mimi bagi. Yes, Anis tu. Thank you Anis. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga rezeki awak melimpah. Nanti awak hantarlah gambar yang kitchen ni dapat kat awak ni. Buat mana? Terbalik tu sana tak boleh nampak ke? Nampak tak? Nampak. Bobatlah nampak tau. Tak nampak. Main tu sang klik ni boleh pusing belah lain. Nah, dia asap buat dia. Dia mirror. Tak apalah, bahasa Arab. Korang buat pak mah bahasa Jawi kan? Bahasa Jawi. Thank you tau ni, tuling. Ada yang pening juga dalam ni. thank you, sorry. Thank you so much. Nak cakap ramai tau yang cakap wangi gila minyak wangi ni. So tak rugi kalau korang beli malam ni. Sumpah tak rugi kan malam ni dan bila-bila pun korang tak rugi kalau beli ni sebab memang wangi gila. So korang boleh dapatkan malam ni sekarang set couple dapat yang ni. Tapi kalau korang beli ni pun satu ni pun dapat yang ni juga. Sumpah tak tipu. Siap dapat package dia punya kitchen tanda sign Mimi. Korang boleh buat koleksi dekat rumah. Mimi mana Safwan? Saya tak tidur dengan dia. Saya tak kahwin dengan dia lagi. Macam mana saya nak duduk dengan dia? Awak ni merepek dah tanya dia mana Safwan? Mana Safwan? Saya kena kahwin dengan dia. Baru boleh duduk dengan dia. Baru awak boleh tanya saya mana dia. Saya boleh cakap alasan dia pergi masak ke, pergi mandi ke. Ni saya tak boleh nak bagi jawapan apa dah. Aku geram lah diorang ni. So yang mana nak dapatkan minyak wangi ni, korang boleh dapatkan malam ni. Siap Mimi bagi hadiah kitchen ni lagi, okay? Sabar, tak boleh sabar dah kak. Banyak kali dia tanya mana sapuan. Pada hari tu lagi saya palau dia. Sebab saya buat tamu je. Tapi dia tanya lagi kak. Okay, so siapa yang dapat minyak wangi malam ni, korang boleh dapat sekarang. Dapat hadiah lagi. Kitchen. Saya bagi kitchen. Siap ada tanda sign Mimi lagi. Tu tampar seorang lagi tu. Tanya-tanya. Abang saya. Tak sayang pun. So siapa yang nak dapatkan minyak wangi ni dengan set couple, korang boleh dapat sekarang. Sumpah wangi. Ni bau dia. Bau fruity. Bau manis. Macam tu bau vanilla. Ini awak punya bau macam lavender citrus macam tu, spicy gitu. Bau woody macam tu. Bau macam lelaki yang gentleman. Romantic you all. So korang boleh dapatkan, cuba bancuh ni. Bancuh apa? So boleh dapat minyak wangi ni. Mana wey? Rumah lah wey. Zaman bila lepak-lepak dia wey? Dah dulu tu, zaman dulu lepak-lepak. Mana Mimi lagi? Sini. Garang betul je. Saya saja nak garang-garang dengan diorang. Sebab diorang ni kalau saya lembut diorang, diorang ngorak saya. Saya tak suka diorang ngorak saya. Saya jenis je orang yang jenis susah nak sayang orang. Susah nak bercinta dengan orang. Aku ni. 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 Aku ni.
Tak ada lah. Itulah aku nak. Betul lah, dia cakap dah. Aku kata memang malam ni je aku bagi dekat depo kitchen ni. Ini first launching Mimi malam ni. Launching. Aku payah kalau cakap bahasa Inggeris ni. Ya, habis promote tu dah ada. Tapi serius kalau Mimi dah malam ni, kakak Mimi cakap juga, memang malam ni Mimi buat untuk memang malam ni je Mimi buat untuk bagi kitchen dekat korang. Launching ni. Untuk first launching Mimi malam ni. So siapa yang dapat launching malam ni. Garang lagi ni tak nak lah. Saya dah penat dah nak garang-garang sangat. Dia ada masa dia. Malam ni sahaja pula semua. First launching Mimi je Mimi bagi dekat korang. Apa ni? Kitchen. Launching. Ikut mua lah. Launching ke. Korang dah faham dah bahasa aku. Betul tak? Thank you so much yang dah beli malam ni. Thank you so much. Thank you so much yang dah beli malam ni. Nanti korang boleh hantar feedback kat bawah. Lagu yang baru-baru ni saya ada buat kat TikTok. Kau tengok tak lagi? Lagu apa ni? Aslamat suka dia. Pipi yang manis, pipi congga. Spray sini. Kau nak aku spray kat sana? Spray eh? Ambil ha, nak bau sangat. Baulah minyak wangi ni. Kuat siap bau. Kuat gino. Tak bau pun. Hidung banyak hingus. Memanglah tak bau. Pergi buang wangi hingus tu berlambak. Ya Allah, Tuhanku. Dia punya hidung, kita pula yang kena. Alamak, ini kenapa hidung kau ni? Okay. Hambui hang ganasnya. Saya cakap je ganas, tapi saya tak berani bunuh buat orang. Nak nunggu nak sia-sia gitu. Apa lah gitu lah. Hai. Yang mana yang masuk tu, thank you. Thank you yang tengok live ni. And thank you yang beli minyak wangi malam ni. Dan thank you juga yang beli set couple ni. Kan Mimi cakap, okay, siapa yang tak faham lagi, Mimi translate lagi sekali lah. Asal lag ni, itulah pakai wifi jiran lagi. Macam saya tadi, kalau saya lag, saya boleh bagi alasan. Alasan saya, add saya call. Kalau dia ni, dia lag, tengok komen, takkan add dia? Saya tak rasa add dia. Saya rasa dia pakai wifi rumah. Betul tak? So, siapa yang malam ni beli minyak wangi ni, Mimi bagi dia kitchen. Kitchen ni, kalau dia beli satu ni, dia dapat kitchen. Tapi kalau dia beli satu ni, dia tak dapat kitchen. Kalau dia beli dua couple ni, dia dapat kitchen. K
kitchen. Ha, kalau dia beli dua kali minyak wangi perempuan ni, dia dapat kitchen. Ah, ha, kitchen tu siap ada tanda sign Mimi lagi. Korang boleh buatlah stem apa-apa pun kan. Betul tak kat rumah stem? Ah, ha, buatlah hias koleksi apa betul. Betul tak? Biji tu hasis. Kau kenapa ni? Orang pelat kat mulut bukan pelat kat typing. Alamak kau ni. Ah, hai. Thank you yang masuk tu. Thank you yang masuk. Ah, yang mana tak beli minyak wangi ni, korang boleh beli sekarang. Beli. Beli. Wangi. Tak rugi. Kenapa gelap-gelap? Aku tak suka. Tak minat. Pelat kat typing. Tak ada pelat kat typing tangan ni. Kenapa nak? Ada ke tangan pelat? Mana ada? Tak, jari dia besar. Tak tahulah tangan dia bengkok macam ni ke apa ke. Tak tahulah kan. Tak cepit kuku tertekan kan. Tak tahu kan. Bau macam mana ni. Yang mana satu. Yang putih ke ataupun yang merah. Bau macam mana ni. Yang lakinya yang mana merah ke putih. Yang mana satu. Jari bulat ni. Macam ni tengok. Saya rasa jari dia macam. Dia ada petak-petak. Bujur-bujur panjang kan. Pelik lah tu. Ah, dia si Nawi dia tengok apa ni mengendap-ngendap. Abah try abah banyak try minyak wangi ni. Minyak wangi baru. Bukalah. Kenapa? Lari tu malu tu. Muang ni bagilah bubung minyak wangi ni. Dia tak bau ke Isai dah tak mau balik. Tak ada, hari tu dia try dia rembat senyap-senyap. Ya. Dia dapat tengok sebelah mata. Dia buat tengok semua mata. Dia dah bau minyak wangi. Dia buat macam menyapu. Dah rembat dah. Putih. Putih dia bau macam vanila sikit. Dia bau macam fruity sikit. Bau manis-manis macam tu. Buah-buahan yang manis-manis macam tu. Ni orang perempuan lah kebanyakan yang suka macam ni. Betul tak perempuan? Tapi ni yang bau lelaki. Sumpah tak tipu, ni bau lelaki. Saya ada boyfriend ni. Kalau saya ada boyfriend, saya bagi dah ni kat boyfriend saya. Saya bagi dah ni. Saya mesti yang nak bau je good. Apa kau ni Syafiq? Kau ni pahal Syafiq. Kau beli minyak wangi mana? What is country this? Ni bukan pelat. Ni pelat bau pula. Ni pelat bau. So korang boleh dapat kitchen malam ni lagi. Untunglah siapa yang beli malam ni kan. Dapatlah hadiah kitchen ni. Okay. Syafiq ni pening ni. Syafiq ni lah yang rajin duk beli minyak wangi ni. Dia beli banyak-banyak. Lepas tu dia pening yogurt pula. Benda ni. Dia beli banyak sampai bau yogurt. Pening sangat tu bau. Bau tahan lama tak? Tahan lama 12 jam hingga 24 jam. So korang boleh beli. Saya tak tipu korang ni. Bau kuat gila. Bau dia macam, saya tak nak cakap tadi tau. Saya cakap dia bau macam udi kan. Bau udi. Lepas tu dia jenis bau macam, apa ni? Bau jenis macam lavender, citrus. Tu kan. Tapi dia bau dia macam ni. D-I-O-R. Bau yang tu. Dan cerita korang pula bau dia macam tu. D-I-O-R. Saya tak nak beritahu dekat dalam ni. Cik ada orang cakap punya tiru tu kan. Tapi memang bau macam D-I-O-R. Korang beli dulu. Abah. Apa nak panggil abah aku kat sini? Abah lah. Lanu mana ni? Lanu dah sibuk lah ni. Dia kena urut tadi dengan abah. Dia picit. Lena tu eh. Tak maulah panggil dia. Tak maulah nanti nak kena buat muka pula nanti. Dia ada muka tak apa hati lah. Aku takut ke kan. Dia ada mood dia. Dia mood dia. Betul. Siapa bunga eh? Dia bangai sorang-sorang. Dia bukan minyak wangi. Dia nak tiru orang.